Supaya ya, ini anak akan kembali menyesal. Iya. Tentang ini keluarga baik-baik. Karena ini Sabang juga bukan orang lain. Cuman dekat sama Haji Tamsi dari Karawak. Itu kalau datang di rumah saya itu datang terus situan itu. Lihat-lihat kan situasi. Iya. Tidak apa-apa, dia kan teman saya. Ini teman-teman juga. Ini nih, Bu Haji nih sudah saya kasih tahu bilang teman-teman itu. Tapi tidak apa-apa dia. Tapi itu Pak Ahmad tidak nanui, cuman kita di sana anak-anak. Iya, anak aku juga bilang. Kan itu Pak Ahmad, sudah aku bilang kan, bodoh. Sudah saya bayar kongkanya dulu, toh. Ya, berat sama saya kalau mau macam-macam. Ayo kita lihat ini apa di rumah sini mau diam semua ini yang ambil. Banyak sekali, ada juga ditanam orang. Di mana itu? Di mana itu di sana? Di depan rumahnya. Di belakang rumahnya. Siapa yang suruh? Siapa yang tidak akan tanam? Diri sendiri. Wah, siapa masalah diri sendiri? Iya. Betul caranya diri sendiri dari tahu. Waktu subuh-subuh belum tidur bangun apa nah malas kita pergi masjid. Iya, dekat rumahnya nah malas memang. Saya sering kan saya mesti kibar salatnya berjamaah nah. Karena belum antar dia paham insyaallah dia rajin ke masjid. Enggak lagi dia rajin ke masjid. Iya. Bisa rajin kita itu kita. Bapak aja di itu sih. Anu tidur ngoro. Siapa tidur ngoro? Suaminya? Itu istrinya tidur ngoro juga. Ya gimana ngoronya? Bagaimana ngoro? Berbunyi Hasan, pura-pura anda dengar le. Jangan kira-kira. Semua semua deh. Semua semua itu begini. Tak bisa rahasia. Ini kita mau paham soalnya segi. Bisa ialah itu, mau netam-tam. Apa yang mau kau bawa? Tidak bisa mau tinggal terus. Siapa ini ku tempati? Kasihan. Anu, ya juga ini ibu. Banyak doanya, tidak bisa ketahan di dalam. Panas ya. Ya dah gini gini. Ibu ini bah, capek ini. Kalau kamu kepanasan gimana biasanya? Kalau lagi kepanasan biasa gimana actingnya? Haleluya. Haleluya. Muka lu kayak buaya. Dah sekarang gini, kamu kasih tahu semua yang di sini. Kalau nggak mau pergi sendiri, jangan salahin saya. Iya. Coba kasih tahu sekarang. Ayo teman-teman. Gimana? Karena kita ini punya ilmu hitam, tidak baik semua. Dia ilmu putih, tidak bisa terkalahkan. Ayo teman-teman, kita pergi semua. Dibunuh ke nanti ini. Ya, ada kiri kanan ini. Dibunuh ke nanti ini. Ya, sekarang keluar dari orang itu, kamu pulang. Kalau nggak mau pulang sekarang dan kamu coba balik-balik, jangan salahin saya. Tapi saya cinta itu Jasmine. Sekarang putus. Ah, saya cinta. Kali ini. Hah? Kali ini. Oh, gini sekarang. Sekarang saya mau masuk Islam supaya saya apa dia bilang agama Islam itu nikah. Oh iya nikah dikirim lagi ulangan. Oh tidak ada kuat ini yang tiup kayak ini tidak bisa kan berputih sekarang. Kuat apa? Hah? Kuat apa? Jangan kurang aja. Iya. Ada suaminya orang itu tidak boleh itu. Putar ini mantan. Kurang aja. Ngerti lagi kurang aja ini memang. Ada istrinya orang mau ganggu. Ih, enggak mau lihat bahaya. Ditahan sama keluarganya. Iya, memang apa kurang aja. Mana itu anu itu senjata kita tadi? Mana? Pak, malin tiba saya perut dia minta ampun saya. Pas saya perut dia bagaimana mau makan? Minta ampun saya. Atau dikasih kembali? Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mau makan kalau dia mau anu. Malin. Maafin aja. Mana mau makan nanti ini? Masuk. Maafkan tapi jangan lagi ganggu. Ya. Haleluya. 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 Alhamdulillah. Agama aku itu haleluya. Tadi dari Islam tadi. Ah, tidak masuk kalau itu jijin masuk Islam. Oh, kamu ya? Orangnya tidak masuk. Oh, mungkin lu kayak buaya biar nanti orang disiksa sama Allah. Oh, salah. Enggak, itu. Saya suruh balik ke jijin yang tadi, siksa balik. Apa bilang tadi? Allah. Ah, Allah. Allah. Allah.
itu nanti si Dani itu saya suruh Jin tadi balik masuk siksa dia. Alah. Ya Pak ya? Iya. Siksa balik aja ya? Iya, siksa balik saja dia. Nah sekarang kamu saya perintahin pulang itu siksa orangnya itu yang nakal Pak Dani itu. Kamu pukul palanya, kamu tuju aja terserah dia, tapi terserah Bapak. Jangan. Bapak maunya diapain itu Dani itu? Biar disiksa, biar siksa saja dia. Biar perintahin aja ke dia. Perintahnya sekarang pergi persiksa. Enggak, jadi Bapak, kamu balik ke orang itu terserah mau Bapak perintahnya apa terserah. Coba pukul itu Dani. Pukul sampai leng itu Dani. Hukum. Nah, ciki leher ini, ciki. Orang aja ini Dani ini. Diperalas kok ini. Enggak, suruh dia nanti pulang. Balas sana. Biar adil kan, biar satu ya. Sama. Coba pulang sama Dani. Jangan suruh pulang saya sama Dani ya. Kau pulang aja sama Dani. Mau pulang, mau sama suruh tadi saja. Enggak, biar satu sama. Ini dari sisa 5 tahun ini. Apa ya? Ini keluarga di sisa 5 tahun. Masa kan hanya bukan anu, kurang ajar itu lah. Pulang sama Pak Mugan. Diperalas karena saya yang menciksa. Siksa itu Dani. Tidak mau, kalau tidak mau, kita diperalas manusia. Kamu pulang baru siksa itu Dani. Tidak mau, kalau tidak mau, kita berdosa, Bapak. Tidak mau, Pak Anu. Iya, siksa itu Dani. Saya memang neraka. Kalau saya lagi anu manusia, tambah tidak terus muka hati menyolak-nyolak. Siksa itu Dani. Pulang, baru siksa itu Dani. Tidak mau, Bapak. Tidak mau, Bapak. Tempat ku neraka ini. Iya, siksa kalau tidak malu. Dia mau sama Dani, siksa juga di sana. Iya. Siksa itu pulang, baru siksa itu Dani juga. Mau disiksa? Iya. Oh, tambah masuk. Karena tempat ku memang neraka. Nah, kalau ku siksa, tambah di dalam terus muka itu. Tidak bisa kau keluar. Kamu kan gak mau Islam. Iya. Hah? Kamu gak mau masuk Islam. Saya masih muka Islam, Dani tidak mau. Oh, dia memang orang Kristen ya. Dia bilang-bilang aja palsu Islam bilangnya. Kalau saya jin masuk Islam tadi. Oh, ya udah. Berarti kamu udah selamat sekali. Ya udah kalau memang gitu, kamu tobat sama Allah ya. Kasih masuk ke saja hutan, Pak. Hutan aja? Iya. Enggak usah ke sana. Iya. Kalau yang di sini coba tanya mau lari kemana semua ya, tanya. Masing-masing sama orang nyecekin lehernya. Yang di sini? Iya. Mau pulang ke tempat yang ngirim semua? Iya. Ya, jadi yang dikirim-kirim orang biar balik ke orang masing-masing. Dia nggak mau ke Daninya, dia pengen ke hutan. Ya udah, sekarang ini kamu langsung ke hutan. Hutan di mana maunya? Hutan yang di mana? Di situ hutannya Soeharto. Di mana tuh? Di Soeharto. Oh ya udah, sana ya. Sekarang keluar langsung ke sana pulang. Jangan kembali lagi. Kalau saya dengar ada masalah di sini, saya bantai semua orang-orang dukun-dukun yang kurang ajar di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap, kamu keluar dari mulut. Mm-hmm.